Nah, di video kita kali ini, Bang Mimin akan coba membahas berapakah harga Robux yang dibutuhkan untuk menjadi avatar kita seperti Levina Vina. Ya, avatar ini banyak banget yang request nih ya. Jadinya Bang Mimin coba cari tahu Levina Vina. Ya, di sini sudah 700 ribuan subscribernya. Dia itu salah satu YouTuber Minecraft ya, tapi tidak sedikit juga dia bermain Roblox. Terakhir dia bermain Roblox sama Hayogo. Nah, maka dari itu kita akan membahas akun atau avatar dari Levina Vina. Tapi sebelumnya ada baiknya buat kalian semua di sini yang mau follow akun Mimin, ini dia nama akun Mimin, yaitu Gamer Roblox KW. Silakan kalian follow karena kedepannya mungkin kita akan main game dan siapa tahu aja kita bisa record bareng ya. Oke, langsung aja kita bahas Levina Vina. Nah, kita akan mulai dari bagian atas dulu ya. Dari bagian atas yaitu dari bagian rambut. Nah, rambutnya di sini Levina Vina memakai brown charming ponytail. Jadinya di sini sudah include sama pita di atasnya ya. Cakep loh ini. Nah, ini dia harga Robux-nya adalah 125. Oke, kita catat ya rambut. Mana dia rambutnya di sini 125. Oke, kita catat ya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi. Kita akan turun ke bagian smile-nya. Oke, bagian smile-nya di sini dia memakai joyful smile. Nah, joyful smile ini berapa sih harganya? Oke, mari kita cek ya. Di sini harganya 20 Robux ya. Oke, Bang Mimin catat lagi joyful smile di sini smile-nya 20 Robux aja. Oke, ya. Selanjutnya kita akan bahas mana ya? Masih di bagian atas yaitu headphone. Oke. Headphone-nya di sini dia memakai Wizard of the Astral. Wow, ini kayaknya keren nih. Ya, sepertinya ini mahal. Mari kita cek dulu harganya. Nah, benar kan? Harganya itu 500 Robux. Wow, lumayan nih buat headphone-nya ya. 500 Robux buat headphone. Mantap sekali. Hey, avatarnya memang cantik ya. Tuh kan, emang keren kok dilihatnya ya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ya. Kita akan lanjut lagi yaitu ke bagian baju. Oke, baju di sini dia memakai Fragile Kitty. Nah, berapa sih harga bajunya? Biasanya baju itu murah-murah sih. Oke, kita lihat ya. Nah, benar kan harga bajunya itu cuma 5 ya, teman-teman. Kita akan catat di sini harga bajunya 5. Nah, sudah kita catat ya. Selanjutnya tentu saja kita akan ke bagian celana. Wih, dia seksi gimana gitu ya, celananya pendek. Ini dia memakai kawai. Ah, ini dia kawai apa kawe ya? Oke, di sini harganya adalah 5 Robux. Nah, kita akan catat lagi ya. Celana di sini 5 Robux. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Ya, di sini dia memakai bentuk kepala kah? Oh, bentuk kepala yang dia pakai woman head. Nah, ya, di sini juga badannya woman, kemudian kakinya woman, tangannya woman. Nah, berarti ini satu paket ya. Ya, woman di sini ya, kalian bisa dapetin dari mana nih woman torso? Wow, di sini harus beli kah? Tenang, kita ke avatar shop ya. Kalian cari aja itu body part, kemudian ke bundles ya, dan cari deh yang perempuan. Nah, di sini kalian bisa pilih yang woman ya. Ini dia yang woman. Nah, ini dia ya. Kalian bisa langsung get aja karena ini gratis ya, karena ini memang untuk perempuan. Itu dia woman-nya torso, kemudian tangannya juga woman, kiri kanan ya, kemudian kakinya juga woman, kepalanya juga woman. Oke, jadi kita catat di sini torsonya dan bagian lainnya di sini free. Akhirnya ada juga yang free. Oke, mari kita lanjutkan lagi.
Kita akan lanjutkan lagi sekarang ke bagian mana lagi? Nah, ini dia yang belum ya, yaitu sayap ini. Sayapnya yang bikin manis juga ini ya. Berapakah harga sayapnya? Ya, sayapnya di sini dia memakai Violet Fairy of Twilight. Nah, harganya berapa sih? Oke, kita cek dulu ya. Wow, harganya 750 Robux untuk sayapnya. Luar biasa, mantap sekali harganya. Kita akan catat di sini sayapnya 750 Robux. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke bagian yang terakhir yaitu animasi. Oke, animasinya di sini dia memakai apa ya? Kartuni untuk memanjatnya. Kartuni untuk berenangnya. Kemudian diamnya juga kartuni. Lompatnya juga sama. Ya, kemudian jatuhnya juga sama. Jalannya juga kartuni dan larinya juga kartuni. Oke, dia semua komplit satu paket yaitu kartuni ya. Di mana dapetinnya? Kalian bisa klik aja ini roblox.com-nya ya. Nah, harganya itu 250 Robux. Oke, kita catat lagi ya. Animasinya 250 Robux. Coba kita cek semuanya apakah ada yang ketinggalan ya. Satu persatu. Oke, ya rambut sudah, senyuman sudah, baju, celana, torsonya, headphone-nya. Oke, sepertinya semuanya sudah Bang Mimin catat ya. Sekarang kita tinggal total aja berapakah semuanya ya. Berapa sih harga Robux-nya semuanya? Kayaknya mahal nih. Oke, sekarang kita catat aja ya. Dari 125 untuk rambutnya, kemudian smile-nya 20 ya. Torsonya gratis, bajunya 5, celananya 5, sayapnya 750, headphone-nya 500, dan yang terakhir animasinya 250. Jadi total Robux yang dibutuhkan untuk menjadi avatar kita mirip sama Levina Vina adalah Wow, cukup mahal ya. Ya, 1655 Robux teman-teman ya untuk menjadi avatar secantik Levina Vina. Oke, sekarang kita akan coba ya, kita akan coba ngintip deh harga terbaru dari itemku ya, atau kalian bisa langsung beli di Roblox-nya, silakan. Kalau Bang Mimin di sini coba dari itemku di sini dapat harga hari ini ketika Bang Mimin bikin video ya, ada yang 13.900. Kemudian ada yang 11.500 ya, ada yang 13.900, 12. Wow. Kita pukul rata aja deh. Anggap aja di sini 14.000 lah ya. Oke, 14.000-an berarti ini tinggal kita kalikan 14.000 ya. Sama dengan berapa harganya? 23 juta. Tenang, ini belum final ya. Kita masih bisa bagi lagi 100 karena ini harganya per 100 Robux ya. Kita bagi lagi 100, jadi total harganya adalah 231.700 rupiah untuk menjadi avatar sekeren dan secantik ini. Nah, ini dia ya harga totalnya. Luar biasa, lumayan ya. Oke, sekian dulu informasi yang bisa Bang Mimin sampaikan. Next, kita akan bahas siapa ya? Silahkan kalian komen dan jangan lupa di like serta di subscribe bagi yang mau. Bang Mimin di sini pamit ya.